Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di webinar seri 3 ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali lagi di acara webinar seri 3 setelah sebelumnya kita menyelenggarakan webinar seri 2 dengan tema publikasi dan manajemen referensi ilmiah menuju jurnal reputasi internasional. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dengan tema strategi menulis artikel jurnal bereputasi internasional dan pengelolaan jurnal akreditasi standar Sinta. Untuk hari ini saya akan membacakan dulu tertib webinar. Diharapkan peserta menampilkan nama asli pada akun Zoom. Selama penyampaian materi diharapkan fitur voice di mute ya untuk setiap peserta. Jika ada kendala yang dialami oleh peserta dapat menggunakan fitur chat. Kemudian untuk sessionnya di sini kita adalah 120 menit. Masing-masing narasumber nantinya akan menyampaikan materi dalam waktu 1 jam, di mana dibagi menjadi dua, yaitu 30 menit untuk penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi tanya jawab 30 menit. Untuk link sertifikat akan kami sampaikan menjelang berakhirnya acara. Sehubungan dengan kapasitas peserta Zoom kami terbatas, yaitu hanya sampai dengan 100 peserta. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat join di Zoom, dapat mengikuti melalui channel RJI yang ya dapat dilihat melalui channel RJI. Adapun untuk info dan pertanyaan lebih lanjut di luar webinar dapat menghubungi Ibu Harisa Mardiana. Nah, Pak Agus, apa kabar Pak? Sudah siap Pak? Di mute. Hah? Pak Agus di mute. Gimana Bu? Pak Agus? Ya, sudah Bu. Oh, baik, sudah. Baik. Ya. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Agus Zainul Arifin MM. Beliau akan menyampaikan kiat mengulas artikel ilmiah. Beliau adalah salah satu reviewer jurnal nasional dan internasional dan sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanegara, juga sebagai anggota RJI DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Agus untuk mempersingkat waktu. Silahkan Pak Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu dan tetap beraktivitas meskipun ruang gerak kita terbatas. Bisa disajikan, Bu? Ya, siap, Pak. Ya, di dalam webinar yang kedua sebetulnya sudah mengulas tentang bagaimana menulis artikel ilmiah pada jurnal internasional. Itu posisi kita sebagai penulis. Nah, saya di sini ingin menempatkan diri sebagai reviewer. Nah, dengan kata lain, mengulas hasil tulisan dari para penulis yang diunggah ke jurnal sebelum dipublikasikan untuk dinyatakan layak atau tidak. Meskipun kesimpulan layak atau tidak pada akhirnya diserahkan kepada editor. Jadi pada prinsipnya posisi saya sini bicara sebagai reviewer. Jadi reviewer hanya memberikan rekomendasi layak atau tidak. Nanti kesimpulan akhirnya itu keputusan untuk dipublish atau tidak itu ada di editor. Kalau kita mau menulis, mereview sesuatu, berarti artinya kita sudah tahu sesuatu itu, gitu ya. Sesuatu itu dengan kata lain, ya kita memang harus mulai belajarnya sebagai penulis dulu
seperti saya juga menulis di sana sini, kemudian dicoret sana sini, ditolak sana sini. Nah, yang enaknya setelah ditolak sana sini kita pelajari maunya apa sih reviewer itu, nah, gitu. Nah, dari situ kita belajar. Jadi sebagai reviewer tidak ada kuliah yang ilmunya itu ilmu pengalaman. Kalau kuliahnya di mana ya nggak ada itu. Dan sebagai penulis pun ilmunya ya ilmu pengalaman ya. Jadi dari pengalaman sebagai penulis kemudian menjadi pengalaman sebagai reviewer. Next. Halo. Oke, lanjut terus. Ya. Berarti kita sebagai penulis langkah pertama ya harus menulis apa, bagaimana menulis. Nah, bagaimana menulis ya kita nggak usah pikirkan bagaimana dulu karena kita belum tahu tulisan kita ini mau dikirim kemana, atau mungkin kita sudah tahu, nah, saya dicocok nih pemikir skop tulisan saya di jurnal ini. Nah, kalau sudah cocok, kita bisa mulai dari melihat template-nya bagaimana. Nah, untuk cocok atau tidaknya, berarti kita harus cari dulu jurnalnya, kita cari di, kalau saya biasa cari di Scopus, ya. Cari di Scopus, nanti dilihat sana, scope-scope-nya, dari scope kita ambil, beberapa jurnal kita pelajari, dan situ akan kita ketahui ya skop saya ini cocok untuk di jurnal ini. Nah, dari situ kita ambil template dari jurnal tersebut. Bisa dari template-nya, bisa dari contoh artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut. Dua pilihan sebenarnya. Kalau saya ambil dua-duanya, karena template terkadang juga ada sesuatu yang diinginkan oleh review atau editor tidak lengkap sana. Ya. Jadi kalau untuk melihat lengkapnya, kalau saya lebih senang melihat contohnya, contoh dari artikel tersebut sudah terbit di jurnal yang akan kita tuju. Nah, dari template itu kita melihat abstraknya, apa sih maunya abstrak, nanti akan diberikan contoh. Bentuk-bentuk abstrak, komponen-komponen abstrak, dan sebagainya, ada contoh saya berikan di belakang. Selanjutnya, kita menulis, nah ini yang pertama kali di review ini adalah setelah melihat kecocokan antara abstrak dengan judul, cocok. Nah, umumnya saya biasanya review dari tulisan saya itu di lihat cocok tidak judulnya. Nah, judul terkadang yang umum orang Indonesia adalah pengaruh A terhadap B melalui mediasi C begitu. Nah, untuk jurnal internasional mungkin itu sesuatu yang tidak menarik ya. Jadi kita harus membuat suatu judul yang sifatnya apa, heboh gitu ya, heboh. Nah, apakah A mampu menjelaskan B jika adanya keberadaan C. Jadi judul itu kita buat sesuatu yang menarik lah, orang lihat judulnya langsung menarik itu. Kemudian juga masalah citasi dan referensi, ini baru pokok-pokoknya saja dulu ya. Kemudian penggunaan metode yang tepat dan adanya teori dan logika teori yang digunakan itu tepat juga. Nah, dilanjutkan dengan diskusi. Next, Bu. Lanjut. Ya, ini bicara tentang template ini. Nah, template itu biasanya mengisi tentang gaya selingkungnya, ya. Bisa dari template-nya, bisa dari contoh artikel yang sudah terbit, kemudian di template juga yang harus kita perhatikan,
ukurannya, tipe huruf, ukuran huruf, spasi, kemudian kolomnya, ada yang kolom satu kolom, ada yang dua kolom, halamannya, kemudian marginnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Yang menurut yang pengalaman saya ini AI di sini gampang dan nanti ya. Ternyata untuk jurnal-jurnal internasional mereka itu sangat teliti sekali ya, sangat teliti sekali melihat masalah ini. Kalau tidak cocok dikembalikan saja gitu. Padahal isinya belum dibaca ya. Nah, identitas penulis ini yang harus hati-hati nih Bapak Ibu. Terutama yang namanya lebih dari satu ya, seperti nama saya Agus Jainul Arifin, nama terakhir itu jangan disingkat, jadi jangan Agus Jainul A. Nah, kenapa? Karena yang nanti akan itu kalau jurnal kita terpublikasi nama akhir kita yang itu kan, dan kita sudah tahu itu ya. Nah, institusinya juga bagaimana, apakah penulisannya kalau kita mau terbit di jurnal internasional menulisnya seperti saya Tarumanegara University atau Universitas Tarumanegara. Nah, kalau saya sudah kadung Tarumanegara University, ya saya tulis begitu. Nah, tapi sebetulnya ini juga harus, bagi Bapak Ibu yang baru itu harus diperhatikan karena ini masalah hak cipta ya, hak cipta apakah bisa disingkat atau tidak. Kemudian konten abstrak, nanti akan saya berikan contoh komponennya apa saja yang ada di abstrak dan apa yang dilarang di dalam abstrak itu, nanti ada contohnya Bu. Nah, jumlah kata juga ini sangat penting ya, jumlah kata, kata maksimum ya, jumlah kata maksimum, jadi kita boleh kurang dan lebih ringkas lebih bagus, yang penting menggambarkan body dari tulisan kita semua. Penulisan judul dari tabel dan gambar dan tipe bibliografinya. Nah, tipe nanti akan kita bahas semuanya ini. Next, Bu. Ya, kalau pengalaman saya, ini pengalaman saya, mungkin dari Bapak Ibu punya pengalaman lain. Kalau kita lihat bagaimana struktur dari suatu artikel jurnal, pada umumnya seperti ini, ya. Dari background, metode, analisis, diskusi, dan simpulan. Nah, itu untuk jurnal Indonesia umumnya begini. Ya. Untuk jurnal internasional banyak yang begini. Jadi, theoretical framework-nya itu jadi satu dengan background. Ya. Jadi satu dengan di mana-mana. Di metode ada, di analisis ada, di background yang paling banyak itu. Nah, jadi kalau begitu berarti background-nya yang harus diperkuat ya. Atau yang kedua ini adalah background, theoretical framework, metode, analisis dan simpulan. Nah, ini yang banyak di yang ada di jurnal-jurnal Indonesia ya, karena kita pada umumnya mulai berpikir dasar deskripsi, disertasi dan skripsi, disertasi, tesis ini umumnya kerangkanya yang seperti nomor dua ini. Sehingga kita mengikuti pola pikirnya seperti ini. Nah, tapi kalau Bapak-Ibu mau menulis ke jurnal internasional, harus dirubah lagi kalau menggunakan cara yang ke pertama ini. Nah, itu juga itu penting, karena kalau tidak sesuai, ya akan, sebelum dibaca akan langsung ditolak gitu. Lanjut. Next. Oke. Apa yang ada di suatu abstrak? Nah, ini intinya. Yang ada di suatu abstrak itu, ini dari Springer kalau nggak salah ya. Saya lebih suka dengan, kalau menulis abstrak itu pakai metode Springer dulu. Karena akan terkontrol apakah komponen-komponennya sudah ada. Nanti setelah lengkap, baru kita rubah lagi sesuai dengan template-nya. Jadi ini hanya komponen-komponennya. Jadi pertama, yang di atas ini menyatakan tujuan dari penelitian ini.
Nah, tujuan dari penelitian adalah yang adalah untuk menguji efek financial literasi terhadap saving behavior, bla bla bla. Jadi di sini menyebutkan tentang objeknya, kemudian kalau ada ya akan lebih tepat lagi ditambahkan dengan pendekatan apa, ya dengan pendekatan apa, artinya basis teori-teori apa yang saya gunakan. Nah, di sini kurang lengkap kan. Nah, bahwa ini adalah untuk melihat pengaruh bla 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 dengan basis pendekatan teori TPB, Planning Behavior menurut Ajen. Nah, tapi di meskipun aja uji teori, kita tidak perlu mencantumkan sumbernya, sumber citasinya Ajen, tidak usah, karena ini ringkasan. Kemudian desain metodologinya, dia menjelaskan berapa jumlah data yang kita gunakan, ada berapa, kemudian data primer ini masih belum urutan ya, jadi mesti kita menggunakan data primer, cara mengumpulkannya dengan online, dengan menyebarkan kuesioner, ya, hasil data yang terkumpul sebanyak 469, dan data itu diolah dengan apa? Ada apakah dengan PLS, SEM, atau EFUSE, atau yang lainnya, itu perlu disebutkan. Nah, hasilnya adalah membuktikan, ya, bukti hasilnya misalnya financial literacy berpengaruh positif terhadap saving behavior atau tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif, itu adalah hasil temuan. Dan juga mungkin ada yang tidak berpengaruh dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita jelaskan implikasi teori, implikasi keilmuannya. Nah, ini yang penting ya, Bu. Implikasi. Jadi biasanya lihat dulu ini implikasinya apa? Implikasinya tidak ada, seperti tidak menarik. Jadi biasanya review itu akan membaca implikasi dulu, ya. Karena itulah sumbangan kita terhadap ilmu. Nah, sumbangan kita kembali dulu adanya di implikasi. Ya. Kalau kita tidak menunjukkan kita tidak memberikan sumbangan apa-apa, ya semuanya dianggap sebagai latihan statistik saja jadinya, itu. Dan nilai originalitasnya, ya nilai original. Nah, inilah komponen-komponen yang harus kita masukkan di dalam abstrak. Ini saya gunakan dengan metode Springer ini. Nah, selanjutnya kita lihat di template apakah seperti ini, bagaimana, ya tinggal kita robah lagi, tapi dengan tidak meninggalkan komponen-komponen ini. Ini komponennya. Nah, bentuknya nanti mengikuti template. Next. Ini contoh yang kedua yang langsung ya. Jadi setelah dirubah dari bentuk tadi, ternyata jurnalnya menginginkan demikian. Nah, kita maka dirubahnya. Nah, ini hasil rubahnya. Satu hal yang perlu diperhatikan juga di dalam ini, di dalam abstrak. Di abstrak itu tidak memerlukan angka-angka statistik bahwa dengan alfa sekian terbukti X berpengaruh positif, tidak perlu. Nah, jadi langsung hasilnya bagaimana, pengaruhnya bagaimana. Karena pada dasarnya penelitian ini kebetulan adalah riset teoritikal ya. Jadi membuktikan hubungan satu variabel dengan variabel terbukti atau tidak terbukti. Nah, tidak perlu terbukti dengan alfa sekian. Nah, itu alfa sekiannya tidak perlu dicantumkan karena ini ringkasan. Dan tidak perlu juga mendukung hasil penelitian siapa. Nah, itu juga tidak perlu. Jadi intinya betul-betul ringkasan dari pemikiran kita. Next. Oke.
Meskipun itu komponen yang harus kita perhatikan, tapi kalau kita sebagai pemula ya jangan takutlah menulis ya, jangan takut menulis, apa-apa tulis saja, tapi perhatikan komponen itu, apakah statement yang ada di abstrak tersebut sudah cocok atau tidak, sudah lengkap atau tidak, nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau kita mengirimnya ke jurnal nasional, nah, jurnal nasional. Yang kelengkapan dari komponen itu seringkali, saya katakan seringkali, tidak diperhatikan. Mereka lebih banyak memperhatikan tentang jumlah katanya terpenuhi atau tidak, itu saja. Nah, tentang isinya seringkali, karena saya juga ya di awal-awal menulis yang tidak lengkap, tapi ya diterima juga. Next. Baik, ini bagian yang paling penting ya, bagian yang paling penting di dalam tulisan kita ya. Karena kita tahu kan Bapak Ibu bahwa apa tujuan apa bahwa penelitian itu ada atau timbul karena adanya masalah. Berarti tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Jadi kata-kata kunci situ bahwa kita melakukan penelitian karena ada masalah yang kita temukan. Nah, ini yang awal dari dilihat tulisan kita oleh reviewer itu. Apa sih masalahnya? Ya, apa sih masalahnya? Nah, karena jurnal itu serba ringkas, kita tidak perlu mengatakan masalah penelitian ini gitu. Bisa saja kita menyatakan dengan statement tujuan penelitian adalah ini. Jadi statementnya bisa menyatakan masalah penelitiannya atau bisa menyatakan tujuan penelitiannya. Nah, kalau saya atau banyak di jurnal internasional lebih banyak menulis dengan tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitian adalah masalahnya sebetulnya, ringkasan dari masalahnya. Nah, karena dengan adanya permasalahan ini, kita akan tahu kemana kita arah pembahasannya untuk memecahkan masalah. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sering di artikel-artikel nasional ini tidak ada ini, ya. Tahu-tahu bahwa penelitian saya adalah untuk menguji X1, X2 terhadap Y. Nah, kok dari mana itu X1, X2-nya? Ibaratnya, masalah itu saya selalu mengibaratkan seperti orang sakit, bukan orang datang ke dokter untuk berobat. Nah, dokter akan lihat penyakitnya apa. Berarti dokter kita akan melihat, review akan melihat masalahnya apa. Nah, kenapa? Karena dia bilang, dok saya panas badan saya. Nah, badan panas itu belum tentu ada penyakit. Bisa jadi habis kehujanan, ya sudah aja kasih vitamin, suruh tidur, selesai. Tapi bisa juga masalah. Nah, untuk melihat masalah berarti kan dokter akan memeriksa labnya, ya dari hasil lab disimpulkan. Penyakitnya apa? Oh, dari mana sih penyakitnya? Karena demam berdarah, atau karena tifus, atau karena yang lainnya. Nah, jadi dengan indikator yang sama, masalahnya belum tentu sama. Nah, gitu. Nah, jadi kita melihat masalahnya apa. Nah, masalahnya apa? Itu harus dikemukakan, ditunjukkan. Nah, masalah penelitian itu, jadi memang maaf, saya mundur dulu. Kalau dari sebagai review, kita harus juga berpikir sebagai penulis juga. Nah, jadi, dan masalah penelitian itu bisa diperlihatkan dengan adanya cara yang tertinggi itu adalah gap, ya gap teori, adanya kekosongan teori, ya, adanya kekosongan teori, ada X terhadap Y, terhadap Y, ada logika yang tertinggal. Ya mestinya ada sesuatu antara X dengan Y ini, ya apa itu? Nah itulah gap teori. Nah, seperti di dalam penelitian saya,
income berpengaruh terhadap kepuasan keuangan. Loh, apakah betul income tinggi, kepuasannya juga tinggi? Secara logika, iya. Tapi, masa sih langsung income terhadap kepuasan, ya, kepada kepuasan. Nah, di situ ada gap. Kita coba berpikir, kita studi literasi, dan sebagainya. Oh, ternyata ada variabel lain yang menghantarkan kepuasan bahwa dari income, kalau uang itu digunakan untuk sisihkan untuk menabung atau sebagian disedekahkan, ya, maka akan timbul baru akan timbul kepuasan. Nah, jadi ada variabel. Nah, itulah cara merumuskan masalah. Jadi adanya gap teori, ada kekosongan ilmu, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang umum kita dapatkan atau kita pelajari, mungkin kita juga sampaikan kepada pembimbingan kita, karena adanya hasil-hasil penelitian yang belum relevan, ya. X terhadap Y, menurut A berpengaruh positif, menurut B tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh negatif. Nah, saya ingin menguji kembali. Sebetulnya kalau dengan sampel yang saya pakai ini, pengaruhnya bagaimana gitu hasilnya. Itu bisa dari situ. Bisa juga dari hasil penelitian karena hasil sudah konsisten, ya, hasil sudah konsisten, tapi nilai R square-nya masih rendah. Nah, nilai R square dengan hasil rendah. Kan R square itu menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap dependen, ya kan. Artinya kalau masih rendah, sebetulnya masih bisa ditambah variabel lain. Nah, cuma mungkin cara yang ketiga ini ya untuk S1 lah, ya, untuk S1. Kalau untuk Bapak Ibu mau kirim ke jurnal internasional, saya yakin itu akan ditolak gitu. Ya. Nah, jadi cara pertama yang utama itu, yang kedua ada penelitian yang tidak relevan, itu sajalah. Yang ketiga ini ya bolehlah disampaikan untuk latihan di mahasiswa. Cuma kalau kita kan sebagai pembimbing yang ingin dapat ilmu, ya, tapi kalau itu yang disampaikan cara ketiga, kita nggak dapat ilmu apa-apa, ya. Ya itu. Nah, dari sini baru kita lihat, baru mau permasalahannya ada di background. Nah, sekarang apa yang harus dinyatakan di dalam background? Jadi di dalam background ini paling tidak ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Nah, saya penekannya saya ke internasional saja, ya, Bapak Ibu, ya. Karena kalau nasional bisa jadi mungkin 3 komponen sudah cukup gitu, dan itu kurang diperhatikan. Ya, pertama pentingnya fokus riset kita, ya, fokus riset kita. Nah, riset kita ini bicara tentang apa, ya, tentang apa dan dasar grand teorinya, teori dasarnya apa, ya. Nah, itu yang di jurnal nasional itu sering sekali tidak ada, ya. Tahu-tahu penelitian saya adalah untuk menguji X1 terhadap Y. Nah, kenapa kita gunakan X1 terhadap Y, tidak X2 terhadap Y? Karena yang memperoleh Y itu kan banyak sekali. Nah, alasannya karena kita menggunakan teori dasar atau grand theory ini, ya, teori dasar ini. Kalau teori dasarnya berbeda, maka variabelnya akan berbeda. Ya. Jadi kita nyatakan dulu bahwa pentingnya penelitian kita dengan pendekatan teori apa? Nah, dengan pendekatan teori plain behavior, ya, mengatakan bahwa suatu tindakan itu penting dimulai dengan niat. Niat dipengaruhi oleh dengan kapabilitas. Nah, maka bahwa teori ini tepat dijadikan sebagai pendekatan karena tadi financial literasi itu adalah bagian dari kapasitas seseorang.
untuk melakukan suatu aktivitas investasi. Jadi pentingnya itu pentingnya penggunaan teori-teori dan dasar teorinya. Nah, lalu alinea kedua, jadi minimum satu pernyataan ini satu alinea, kalau saya biasanya begitu. Jadi sehingga di background itu ada empat alinea ya. Masalah riset, nah, masalah riset dibuktikan bahwa ternyata dari pernyataan di alinea pertama bahwa masalah investasi itu penting. Tapi, nah di sini masalah riset, tapi di dalam prakteknya, gitu ya, di dalam prakteknya bahwa aktivitas investasi di Indonesia ini masih rendah, dibuktikan dengan data, dinyatakan misalkan dibandingkan bahwa jumlah investor di Indonesia itu sangat rendah, masih 2 juta orang, di negara lain itu sudah sampai puluhan juta, dibandingkan dengan Singapura yang masyarakat kecil itu jauh tertinggal. Nah, itu artinya ada masalah ya, ada masalah dari penelitian kita berupa apa? Berupa masalah aktivitas investasi. Oh, maaf Bapak Ibu, saya di pendekatannya dengan teori dengan keuangan ya, karena latar belakang saya keuangan. Mungkin latar belakang Ibu yang lain ya. Jadi masalah itu intinya ada di variabel paling kanan. Kalau independen berarti ada variabel dependen. Buktikan bahwa dari variabel dependen yang kita akan teliti itu memang bermasalah. Nah, itu adalah masalah penelitiannya. Nah, setelah terbukti, oh iya betul, ternyata ada masalah dari aktivitas investasi. Nah, lalu kita akan meneliti, intinya kita akan menggunakan variabel independen apa, menggunakan independen apa, diambil, ditarik lagi dari yang pertama bahwa berdasarkan teori keperilakuan bahwa seseorang itu melakukan investasi dimulai dengan niat, dan niat itu terbentuk jika dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai kapasitas untuk melakukan investasi dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan ini maka dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya banyak peneliti-peneliti yang menggunakan variabel apa yang menggunakan teori yang sama dengan kita, gitu. Atau bisa juga berdasarkan ada gap teori itu ya, gap teori tersebut bahwa bahwa menurut teori keperilakuan bahwa income itu memang betul akan menciptakan kepuasan keuangan, tetapi kepuasan keuangan itu bukan semata-mata karena adanya income. Nah, kita sebutkan bahwa orang kaya itu belum tentu hidup tenang gitu, misalkan begitu, tentunya dengan acuan-acuan ya, Bu. Nah, situ maka patut diduga bahwa kepuasan yang ditimbulkan dari income karena menggunakan income itu pada sesuatu yang berarti bagi dirinya, sehingga kalau digunakan untuk sesuatu yang berarti bagi dirinya maka akan menimbulkan kepuasan. Nah, apa variabel yang sangat berarti itu? Nah, itu yang harus kita gali. Atau riset-riset sebelumnya menyatakan bahwa income itu mengatakan mempengaruhi variabel X, dan dengan variabel X itu maka akan menimbulkan kepuasan. Nah, hasil-hasil penelitian itu yang, atau mungkin penelitian yang berbeda mengatakan income berpengaruh terhadap variabel X. Penelitian B, variabel X berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, kemudian ada penelitian CC mengatakan bahwa income berpengaruh terhadap itu. Nah, patut diduga bahwa income akan memberikan kepuasan jika ada variabel X. Dengan variabel X ini akan memberikan kepuasan. Nah, itu adalah kerangka berpikirnya. Dan nanti apakah variabel X ini akan dijadikan mediasi atau moderasi, itu adalah kajian-kajian teori
berikutnya. Ya, nah, itu ya, ada mohon izin, pendekatan dari Bapak. teman-teman. Ya. Bagus, maaf mohon izin Pak, untuk materinya tinggal 3 menit lagi karena sebentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab. Di Apa sini ya, sudah langsung aja tanya jawab, Pak. Oke, Bu, gitu, Bu. Contohnya, Bu, contoh paling belakang. Karena contohnya lebih lebih enak. Oh iya, baik, Pak. Terus ada halaman, 3 halaman terakhir itu, Bu. Terus oh, bukan ini ya, Bu, ya. Yang saya kirim terakhir itu, Bu. Ini yang saya kirim pertama ini. Oh, ini Oke. yang pertama. Iya, ini yang pertama yang Bu Harisa minta direvisi gitu. Oh, iya. Oke lah, Bu. Nah, nggak apa-apa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Karena intinya kalau yang saya sajikan kirim ke yang pertama ini kan kita sebagai penulis. Artinya ya sebagai reviewer, kita harus tahu sebagai penulis apa. Ya, yang penting lagi Bapak Ibu, ya tadi latar belakang itu satu yang penting, yang lebih yang penting yang kedua adalah metodologi. Ya, metodologi ini kalau di jurnal nasional itu tidak kurang diperhatikan. Jadi di dalam metodologi terutama menggunakan alat ujinya dengan apa? Nah, ujinya dengan apa itu mestinya disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, tipe data kita tahu kan ada time series, ada cross section, ada panel. Nah, sering kali yang terjadi data-data keperilakuan itu digunakan menggunakan PLS. Apakah bisa? Bisa, hasilnya bisa, tapi kurang dalam kita bahasnya. Dengan PLS kita hanya bisa mengetahui X berpengaruh positif terhadap Y. Nah, sekarang untuk mendorong supaya Y meningkat, maka harus didorong X-nya di tingkat apa yang harus kita dorong supaya X-nya meningkat. Nah, dengan PLS, dengan SPS ini akan terjawab gitu. Nah, dengan PLS akan atau dengan SEM akan terlihat di mana indikator yang memberikan kontribusi terbesar. Itulah yang harus didorong. Nah, jadi banyak software-software itu muncul karena ada kebutuhan, bukan karena pilihan. Ya. Jadi karena ada kebutuhan. Jadi menggunakan software yang tepat juga itu penting. Yang penting lagi yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah penggunaan referensi. Nah, referensi kalau kita targetnya Q1, Q2 ya gunakan referensi yang dari artikel-artikel Q1, Q2. Jangan kita ambil dari artikel akhir, artikel yang tidak terindeks gitu ya. Dan itu sering sekali ya, sering sekali saya sebagai penulis ditegur itu. Ya, artikel kamu jelek itu referensinya. Cobalah perbaiki ya. Intinya begitu. Itu yang pertama, yang kedua, kurangi buku. Ya, kurangi buku, bahkan bagusnya buku tidak ada gitu ya. Nah, bagusnya buku tidak ada. Jadi guna itu yang kedua, yang ketiga gunakan citasi dari referensi yang terbaru. Nah, terbaru itu saya ambil biasanya 5 tahun. Dan itu juga diminta oleh Dikti untuk ketika menulis artikel kita. Saya kira itu dulu, Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak Agus. Langsung ke tanya jawab aja ya Pak. Bagi Bapak Ibu ya, yang ingin apa menyampaikan pertanyaan, boleh mengaktifkan fitur voice-nya. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube Pak, dari Ibu Dwi Ermayanti. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara menemukan masalah yang benar dalam sebuah penelitian berdasarkan kejadian yang ada? Ini langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan kedua, Pak? Karena sudah faktor U, nanti kalau dikumpulin lupa saya, Bu. Oh iya, ya udah langsung dijawab aja, Pak. Langsung jawab saja ya. Tadi ya, sudah saya sampaikan, kalau Ibu Dwi mau mencari berdasarkan fakta, berarti kita harus mencari masalah berdasarkan fenomena, gitu ya. Terus kalau fenomena, ada ya gap antara teori dengan fakta itu dari fenomena. Nah, berarti kita harus membuktikan ya, membuktikan dengan data. Misalkan tadi saya bicara tentang literasi literasi keuangan ya. Dan saya sampaikan bukti sana bahwa
masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah pengetahuan keuangannya. Ditunjukkan bukti menurut BPS atau OJK bahwa kita itu hanya di bawah 20%, sedangkan di negara lain, Malaysia saja yang relatif dekat itu sudah di atas 30%. Itu berarti artinya bahwa literasi keuangan di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini masih rendah, ya. Nah, itu jadi melihatnya bukti berdasarkan fenomena fakta. Nah, faktanya harus dibuktikan dengan data. Nah, data. Dan data itu harus data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak bisa kita ambil dari komentar-komentar. Nah, atau bisa juga kita ambil dari cuma ini hanya pendukung aja ya, pendapat ahli yang ditulis di media massa. Nah, tapi itu pendukung saja, bukan data utama. Nah, data utama itu harus dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti BPS, Bank Indonesia, OJK dan sebagainya. Itu jadi dari itu. Kalau memang masalahnya dari masalah praktek ya, nah, itu berarti yang kedua itu pendekatan gap antara teori dengan fenomena. Ada teori dengan fenomena itu. Ya. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya masih dari Budwi juga, pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan novelty dalam penelitian yang variabelnya sudah diteliti berulang-ulang? Ya, novelty. Jadi memang ini kata kuncinya, terutama untuk jurnal internasional harus ada novelty. Tidak ada novelty, ya kita siap-siap kecewa, ditolak gitu. Karena kata kunci ini novelty. Nah, novelty itu bisa kita, kalau diambil dari jurnal yang berulang-ulang, ya, bisa kita lakukan dengan kolaborasi teori. Ya, kolaborasi teori menurut A dan B dengan pendekat. Bisa gini, saya meneliti kembali hubungan X1, X2, dan X3 terhadap Y, itu sudah diteliti banyak ya. Nah, cuma penelitian X1 X2 ini diteliti secara terpisah. Nah, saya meneliti kembali variabel ini dengan mengkolaborasi dua pendekatan teori, misalkan begitu. Nah, misalnya X1 dengan X2 dengan menggunakan teori A, X3-nya dengan pendekatan teori B. Nah, seperti apa yang sudah saya lakukan, saya mengkolaborasi antara teori TPB dengan teori risk return, bahwa di dalam investor di dalam menginvestasikan dananya bukan hanya semata-mata adanya perilaku dia mau menabung, mau menginvestasi atau tidak, tetapi di dalamnya ada faktor ekonomi. Berarti ada dua pendekatan. Nah, jadi saya ambil awalnya dari pernyataan bahwa di dalam melakukan investasi investor itu mempunyai didasarkan pada dua faktor, faktor psikologi dan faktor ekonomi. Nah, faktor psikologi saya gunakan teori TPB dari Ajen, dan faktor ekonominya saya ambil dari teori risk return. Nah, itu yang itu kebetulan baru terbit itu ya, saya dapat di Q2 itu. Itu Bu, jadi bisa dari situ. Jadi jangan takut kita mengulang lagi, yang penting menunjukkan novelty. Novelty saya itu mengkolaborasi dua teori secara bersamaan. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Indah Kusumawati. Mungkin Bu Indah mau langsung atau saya bacakan aja? Saya bacakan aja ya deh Pak. Pertanyaannya ini Pak, bagaimana strategi dan trik agar jurnal bisa agar jurnal kita bisa publish ke Scopus? Strateginya ya secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, cuma penekanan pertama ya, pertama scope dulu sesuai tidak. Nah, itu bisa kita lihat di Scopus ya. Nah, kita harus identifikasi dulu scope-nya, kalau tidak sesuai ya biasanya langsung ditolak tanpa komentar itu ya, dan itu tentunya akan lebih menyakitkan, tapi biasa sakit hati. Kita sebagai penulis harus biasa sakit hati Bu, itu biasa tolak ya. Kemudian yang kalau itu sudah scope, berarti kita bicara ke dalamnya. Nah, ke dalamnya ada
yang biasa dilihat, lihat dulu kerangka berpikirnya bagaimana ya, kerangka berpikirnya biasanya dilihat dari modelnya, di model kemudian judulnya sering. Nah, judul ini antara penting dan tidak penting sebetulnya ya, karena intinya itu penting, kalau intinya isi. Tapi seringkali artikel-artikel ini judulnya yang heboh, yang baru gitu. Jangan itu lagi yang kalau kita lihat isinya itu lagi gitu. Tapi judul juga menjadi daya tarik. Kenapa? Karena jurnal juga ingin supaya artikel itu disitasi kan, di penelitian dibaca. Kalau udah di download kan udah masuk tuh statistiknya buat jurnal itu. Gitu. Akhirnya ya, itu tidak disitasi itu. Jadi itu yang kedua kan, novelty itu pertama, novelty ya, novelty wajib ada. Kalau tidak ada novelty berarti ya siap-siaplah ditolak gitu. Nah, kalau sudah novelty sudah ada, baru kita menggunakan citasi-citasi dari artikel-artikel yang bereputasi. Kalau bisa untuk ibaratnya merayu, kita pakai sebagian dari artikel itu dari jurnal yang akan kita tuju. Itu rayuan kita, itu penting itu ya, meskipun itu isinya sedikit saja gitu kan. Itu ya, itu ya, Pak. Ya. Ini karena banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk dari YouTube dan dari mana namanya, dari Zoom. Mungkin ini yang saya bacakan dulu pertanyaannya Pak, dari YouTube. Pertanyaannya dari Ibu Mira Hastin. Jika hasil tidak signifikan, bagaimana cara menemukan penyebab yang tidak signifikannya dan bagaimana cara membahasnya? Ya, seringkali kita bingung kalau tidak signifikan, wah jelek dong, tidak. Ya, tidak, yang penting penjelasannya. Nah, yang tahu penjelasan bagaimana itu ya, sebetulnya penulis yang tahu. Tapi intinya adalah kita kembali, nah ini pentingnya kita menggunakan teori dasar dulu ya. Pentingnya kita menggunakan teori dasar, karena kalau sekedar teori yang menjelaskan X berpengaruh terhadap Y, teori ya begitu, jika apa hukum permintaan, jika harga naik permintaan turun, berarti jika hukum harga berpengaruh negatif terhadap permintaan. Kalau cuma itu ya kita miskin sekali untuk bahasan. Oh, jadi akibat dari permintaan ini tidak signifikan karena adanya permintaan yang mungkin berubah-ubah, cuma itu. Nah, dilihat dari apa gitu. Tapi kalau kita menggunakan dasar teori yang tepat, maka kita ulas pembahasan itu atas dasar teori dasar yang kita pakai. Ya. Bisa literasi tidak berpengaruh. Financial literacy, sekali lagi maaf saya gunakan indikator keuangan ya. Financial literacy memang tidak berpengaruh terhadap kepuasan keuangan. Loh, kenapa? Ya saya dasarnya apa? Nah, saya dasarnya adalah menggunakan teori TPB. Teori TPB mengatakan bagaimana? Nah, teori TPB itu mengatakan adanya attitude, sikap. Nah, sikap. Sikap mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Nah, sikapnya apa? Sikapnya adalah terhadap literasi. Bertindaknya apa? Bertindaknya kepuasan keuangan. Nah, berarti kalau tidak berpengaruh, patut juga bahwa literasi keuangan ini karena sikapnya yang tidak ada. Nah, sikapnya tidak ada, kita dalami lagi apa sikap? Sikap dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan. Nah, itu adanya di teori TPB, bukan di teori hubungan antara X dengan Y. Jadi, itu pentingnya kita menggunakan dasar teori yang tepat. Dari dasar teori itu kita jelaskan. Nah, begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya masih ada lagi nih, Pak. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Ridwan. Bagaimana cara merumuskan suatu implikasi kebijakan secara tepat? Adakah perbedaan antara implikasi kebijakan dan saran? Iya. Implikasi itu misalkan bahwa tadi literasi tidak berpengaruh, berarti implikasinya adalah perlu didorong pendidikan ya, di pendidikan dasar misalkan, karena ini sikap ini diantaranya ada knowledge ya kan, knowledge penyebabnya, berarti
perlu ada peningkatan pengetahuan tentang aset-aset investasi sehingga orang kenal, dengan kenal maka dia akan melakukan sesuatu, itu implikasinya ya. Nah, kalau ke sarannya itu biasanya bisa dikaitkan kepada implikasi. Kalau implikasi itu tidak bisa disaran ya. Nah, sarannya itu mungkin atau bisa begini, untuk memperkuat hasil riset ini maka patut juga perlu dimasukkan di sarannya variabel lain, karena tadi hasil tidak bagus, tidak sesuai dengan hipotesis, dan mungkin dilihat juga dari R square masih rendah, maka ditambah variabel lain. Dengan harus sebut kalau kita menyarankan tambah variabel lain, variabel apa? Nah, saya sebutkan perlu adanya financial knowledge di dalam penelitian selanjutnya. Jadi bisa dikatakan begitu, Bu. Ya. Nah, ya terima kasih Pak. Satu lagi nih, ada pertanyaan, ada beberapa sih Pak nih, yang dari Bapak Muhammad Rosadi, pertanyaannya bagaimana membuat literatur review yang baik? Literatur review yang baik di dalam bodinya nih Bu ya. Ya, intinya kita itu pertama ya, intinya ada banyak bacaan nih Bu ya. Nah, sekarang kita gini, kita ingin bicara tentang apa, tentang tadi financial literasi terhadap kepuasan keuangan. Nah, kita kan harus cerita Bu, bahwa penelitian literasi adalah kemampuan seseorang atau pengetahuan terhadap aset-aset keuangan, bahwa ini penting bagi individu juga, bagi perekonomian nasional juga penting. Maka kepentingan ini berdampak kepada apa? Dengan literasi ini akan memberikan jaminan kehidupan bagi individunya untuk kebutuhan di masa yang akan datang dan sebagainya, bla bla bla. Nah, itu logikanya dulu Bu ya, logikanya dulu. Nah, sekarang baru kita selusuri dengan, sekarang kan gampang ya. Terutama kalau kita sudah menggunakan Mendeley, Knot, kita lihat nanti literasi, apa itu literasi keuangan. Literasi keuangan dampaknya terhadap apa? Kan kita ada cerita, literasi keuangan dampaknya terhadap yang disebabkan oleh knowledge berarti kita lihat hubungan antara dengan bahasa ini, hubungan antara knowledge dengan literasi kita itu searching delay atau di note akan keluar beberapa penelitian. Nah, ambil 1-2 penelitian, dia mengkaji bagaimana, nah, dia mengkaji bagaimana, kita pernyataan kita copy paste aja Bu, kita copy paste kemudian kita paraphrase. Jadilah logika kita itu logika yang didasarkan pada sumber literasi. Nah, begitu caranya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube oleh Pak Fuad Hadzik. Pertanyaannya, hasil disertasi tesis, bagaimana cara memecah menjadi beberapa artikel jurnal? Alurnya seperti apa? Karena khawatir self-plagiarism. Ya, kalau self-plagiarism itu kan plagiat bukan pada apa bodinya ya, tapi plagiat kepada konten narasinya sebetulnya ya, kepada narasinya. Intinya pertama bagaimana apakah disertasi bisa, ya bisa lah ya kan, jadi jurnal artikel, karena kalau bahkan kan wajib itu ya, wajib. Nah, cuma nanti ketika kita ini kemampuan meneliti tidak sama dengan kemampuan menulis. Jadi sebagai penulis harus kemampuan meneliti dan menulis. Nah, ini di sini berarti pengalaman kita sebetulnya. Pengalaman kita, kita meramu kembali hasil penelitian kita, disertasi sebagian atau seluruhnya, kemudian kita paraphrase kembali ya, bahwa saya mengatakan bahwa jika bahwa akibat dari harga naik maka permintaan terhadap barang-barang mengalami penurunan. Nah, kita itu kan yang ada di disertasi kita. Lalu kita paraphrase kan bagaimana paraphrase di artikel kita, bahwa kebijakan dari pemerintah dengan menaikkan BBM menyebabkan barang-barang ini mengalami pengurangan.
pengurangan ini diduga karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli lebih banyak. Ini sama saja itu, Bu, bahwa akibat harga naik, permintaan turun. Intinya sama saja, ya kan? Ya. Jadi para prasenya itu, karena plagiat itu bukan ada di dalam modelnya, nah, tapi ada yang di narasi. Jadi narasinya harus kita para prase. Ya, Bu. Iya, Pak. Mungkin akan ada dua pertanyaan lagi nih, Pak. Yang pertama, ya. Ini masih dari YouTube. Mengapa referensi dari buku tidak begitu dipentingkan? Ini pertanyaan dari Pak Dodi Suprianto. Kemudian, bukankah referensi buku ini dapat memperkuat sebuah teori? Ya, baik. Kalau saya katakan bahwa tidak terlarang kita mengutip dari buku, cuma mengurangi. Gitu. Kenapa? Pertama, apalagi kita mengutip buku terjemahan. Buku asing yang kita baca, buku terjemahannya, itu sangat sangat tidak etis itu ya. Saya katakan sangat tidak etis. Yang kedua, kalau mengutip dari buku, buku itu kan perkembangannya lambat. Kita ambil kutip dari Western Copeland tahun 92 itu, Bu, terakhir itu Western Copeland masih kita kutip juga. Nah, itu jadi padahal yang namanya penelitian itu kan perlu ada kebaruan, dan kebaruan itu ada didasarkan ada perkembangan ilmu. Jadi boleh saja kita berpikir dari awalnya dari basis teori kan biasa lama itu kan Jensen Macklin tahun 76 lama sekali itu kan. Oke, nggak apa-apa mulai berhasil, tapi penelitian itu berkembang terus ya kan. Nah, referensi-referensi penguatnya itu harus dari artikel penelitian yang relevan dan terbaharui. Bagaimana kita mau melihat ada hasil yang terbaharui kalau referensinya tua-tua gitu kan? Kan enggak, dari sisi tahun lihat tahun yang kita sitasi aja review akan tahu ah ini enggak ada kebaruannya. Belum dilihat dari isinya, Bu. Jadi dilihat itu dulu ada kebaruannya. Jadi diperbanyak hasil-hasil penelitian yang terbaru. Nah, saya mengatakan terbaru, saya pakai 5 tahun terakhir, Bu. Kalau 2020 berarti saya pakai minimum 2016 itu diperbanyak gitu, ya diperbanyak. Kalau tidak ada, baru kita mundur setahun ke bawah. Karena kan belum tentu ada penelitian-penelitian yang memang jarang gitu. Tapi kalau memang ada ya, dan untuk mencari itu gampang sekarang dengan adanya online. Nah, jadi kita ketik saja variabel apa di Mendeley, di L, akan keluar variabelnya. Itu gampang sekali. Kalau dulu kan zaman saya itu harus cari ke perpustakaan ini, perpustakaan itu keliling. Dengan Bu Hasna tuh ya, Bu, keliling ke sana ke sini cari referensi. Jadi kalau sekarang tidak, kita sebelum menjelang tidur kita bisa duduk di depan komputer, kita dapat saat itu juga. Kira gitu, Bu. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Yang berikutnya dari Bu Kartini. Bagaimana membuat penilaian agar diterima di jurnal internasional terindeks dan pemilihan jurnal yang cocok atau yang tepat seperti apa? Ya, intinya pertama cocok dulu, Bu, ya. Cocok artinya sesuai antara tulisan kita dengan skop jurnalnya, intinya itu dulu. Jangan kita coba-coba, wah ini jurnalnya saya Q1 nih, kan kirim kita jurnal fisika ya. Atau jurnal ekonomi pembangunan. Padahal artikel saya adalah ekonomi manajemen keperilakuan, itu tidak sesuai dengan skopnya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ya selebihnya harus kita penuhi itu komponen-komponen yang ada di artikel, ya komponen-komponen yang ada di artikel, dan atas dasar bekal dasar itu ya kita bolehlah yakin, ya yakinnya mungkin bisa 50-50 dulu, tapi kan kita sudah merasa nyaman kita mengirim. Kenapa? Karena kalau skopnya sudah ada, isinya sesuai, itu kalaupun ditolak, itu pasti dikomentari. Ya, artikel itu pasti dikomentari. Komentar itulah yang menjadi masukan buat artikel kita, selanjutnya kita perbarui, kita kirim lagi ke jurnal yang lain.
Nah, kalau komponen-komponen saya tidak terpenuhi, udah langsung saya pernah ya, ya dalam pembelajaran juga kan saya juga pernah gitu. Langsung ditolak tanpa komentar. Jadi apa salah saya gitu? Apa yang harus saya perbarui? Jadi saya nggak dapat apa-apa. Jadi intinya adalah tadi scope dulu, kemudian komponen-komponen dari artikel yang pertama di abstrak, yang kedua di novelty, penelitian terbarui, dasar teorinya itu intinya harus harus ada. Ya, jadi sekali lagi abstraknya komponen abstrak, novelty, kemudian referensi yang terbarui, ya itu yang minimum harus ada dan harus isinya bagus gitu ya. Nah kalau itu, insya Allah kalaupun ditolak, ya pasti ada komentarnya ya bahwa itu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kita perlu kita kirim yang lain. Nah jadi kita jangan merasa bahwa sebagai peneliti ini kan penelitian saya yang serba tahu. Apa hak Anda menolak artikel saya? Nggak begitu. Ya. Kita ini loh, saya punya makanan, saya sajikan ke orang lain cocok atau tidak? Oh, saya nggak suka karena makanannya terlalu pedas, jadi saya kembalikan. Gitu. Ya nggak begitu. Atau mungkin kurang pedas ya, kalau kurang pedas di komentar, tolong dong tambahin lagi sambelnya. Nah, komentar itu yang penting ya. Itu Bu. Ya Pak, mungkin ini satu lagi ini Pak, pertanyaan terakhir untuk pembahasan materi yang Bapak sampaikan, yaitu dari Bapak Risman Bustamam. Pertanyaannya, apakah artikel dari hasil library research tidak diterima di jurnal Scopus? Alasannya kenapa? Gitu Pak. Ya, jujur saya katakan untuk library research ini saya tidak berpengalaman dan tidak ada satupun saya punya tulisan itu ya. Nah, tapi intinya apakah bisa atau tidak lihat di Scopus lagi bahwa ini bisa menerima artikel apa bidang library research-nya ada tidak. Kalau ada ya silakan. Cuma konten dari library research itu bagaimana, jujur saya katakan saya belum punya pengalaman sama sekali dan saya belum pernah menulis hal demikian satupun. Jadi belum punya pengalaman. Tapi lihat saja di itu. Dia menerima atau tidak. Kalau menerima ya coba. Nah, kemudian scope ilmunya sesuai tidak dengan kajian kita. Silakan dikirim. Nah intinya apa yang harus ada, itu yang saya tidak bisa memberikan saran karena saya tidak punya pengalaman dan tidak ada pengalaman. Ya, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas materi yang Bapak sampaikan dan tadi juga sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Untuk materi dari narasumber pertama, mungkin saya bisa kasih sedikit kesimpulan ya Pak, bahwa kalau misalkan kita ingin jurnal kita diterima di internasional, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah fokus risetnya ya Pak. Kemudian komponen, ada tadi terdapat 6 komponen yang wajib ada di dalam abstrak, kemudian novelty-nya, lalu membuat judul yang menarik sehingga dilirik oleh reviewer, dan kita harus memperbanyak referensi terbaru khususnya diperbanyak untuk jurnalnya gitu. Seperti itu ya Pak? Ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Selanjutnya kita akan ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini Iya ya, ya Pak, mau diskusi lebih lanjut bisa dikirim lewat WA atau email, kan ada saya di situ kan. Iya ya, bagi Bapak Ibu yang misalkan mungkin tadi ini Pak, karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang kelewat sehingga tadi belum sempat dibacakan ya dan belum terjawab oleh Pak Agus, bisa dikirimkan melalui email Pak Agus dan WA-nya ada di sini, atau nanti di apa namanya di link materi yang kami berikan itu akan ada juga email dan WA Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya jika ada kekurangan Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Yazid, apa kabar Pak Yazid? Alhamdulillah. Sudah siap Pak Yazid? Ya, oh, ya. Nah, narasumber kita yang kedua ini ada akan membahas strategi promosi, pengelolaan dan akreditasi jurnal. Sorry, maaf Pak. Yes. Ini nih sebentar Pak. Ini saya stop share dulu Pak.
strategi promosi pengelolaan dan akreditasi jurnal. Ini seperti saya ada yang kekurangan, nanti materi ini akan disampaikan oleh akreditasi jurnal akan disampaikan oleh Pak Yazid Hadi. Mohon izin Bapak, saya mau menampilkan share-nya dulu, share screen. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, Pak Yazid Hadi adalah salah satu koordinator rumah jurnal FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan apa namanya ya? Sebentar, Pak. Dan apa? Bagian editor dari pengelola jurnal di UIN Syarif Hidayatullah. Untuk mempersingkat waktu, Pak Yazid, nanti materi disampaikan dalam waktu 30 menit dan 30 menit kemudian nanti kita akan tanya jawab. Silahkan waktu dan tempat untuk Pak Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan waktu kepada saya akan menjelaskan bagaimana strategi promosi, pengelolaan, dan akreditasi jurnal standar Sinta. Kenapa akreditasi jurnal standar Sinta? Karena hanya Sinta lah yang di Indonesia yang mengakreditasikan jurnal-jurnal yang di Indonesia ini. Oke, kita next langsung ke materi. Next. Bu Nur, next. Ya, seperti kita ketahui, definisi jurnal itu publikasi yang diterbitkan berkala oleh organisasi profesi atau institusi akademik. Artikelnya yang harus ilmiah, secara logis, dan secara empiris dalam bidang ilmu tertentu. Nah, ini definisi jurnal yang akan biasanya yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Indonesia ini. Oke, okay, then next. Oke. Okay. Disinilah tahapan awal pembuatan jurnal. Kenapa saya memulai tahapan awal pembuatan jurnal? Karena banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah ketika dilahirkan atau dibuat, ini kesalahan prematur di awal, gitu. Sehingga ketika untuk proses akreditasi atau proses pengelolaannya jadi prematur. Pertama, ketika membuat nama jurnal, pertama itu nama jurnal. Nama jurnal kita itu harus sesuai dengan fokus and scope kita jurnal. Kita mau menerbitkan artikel apa. Jangan terlalu umum juga, jangan terlalu khusus juga. Kenapa? Karena kalau terlalu umum, nanti jurnal kita jadi semua ilmu, bidang ilmu masuk ke situ. Jadi kurang bagus. Nah, kalau terlalu khusus juga, kita akan mempersulit artikel yang akan kita terbitkan. Maka buatlah nama jurnal yang sedikit spesifik dengan fokus dan scope jurnal kita. Dan kedua, sesuaikan jurnal, nama jurnal ini harus akte lahir, yaitu ISSN online dan ISSN printnya harus sesuai. Yang kedua, tim editor. Kita harus juga menyiapkan tim editor, menentukan tim editor sebaiknya minimal pernah mempunyai terbitan jurnal nasional dan mampu bekerja di luar jam kerja. Kenapa saya bilang mampu berkeluar di luar jam kerja? Karena jurnal ini pekerjaannya pasti seringkali dikerjakan di luar jam kerja. Nah, makanya kita harus membentuk tim editor yang sangat siap untuk bekerja di luar jam kerja. Ketiga, melakukan kerjasama. Nah, tentukan kita ingin ketika membuat jurnal, kita tentukan asosiasi keilmuan mana yang akan kita kerjasama membuat MOU. Kenapa? Karena ini salah satu nilai untuk meningkatkan jurnal kita. Tanpa kita melakukan kerjasama dengan asosiasi, ada miss nilai yang akan kita tidak dapat di dalam proses akreditasi. Nah, reviewer jurnal, usahakan reviewer yang bekerja 50% dari jurnal reviewer itu yang ada mempunyai edisi Scopus. Jadi kita punya misalnya reviewer hanya 10 atau 15. Tapi usahakan dalam 15 itu 50%-nya itu mempunyai edisi Scopus. Kenapa? Karena jurnal itu akan dilihat background-nya di depan kulitnya akan dilihat siapa reviewer yang bekerja gitu. Apakah benar-benar bagus atau tidak.
lebih meyakinkan, karena akan lebih meyakinkan jurnal tersebut. Kelima, jumlah artikel terbitan. Di tahap awal, ketika kita menerbitkan artikel, kita harus menentukan artikel berapa artikel terbitan kita. Misalnya, kalau di dalam persyaratan akreditasi itu, 5 artikel minimal, 5 artikel per terbit. Jadi kalau misalnya 1 tahun 2 kali terbit, berarti 10 artikel. Nah, kita usahakan artikel kita berapa batas maksimal daya tampung kita, daya usaha kita. Kalau misalnya kita usaha kita di batas minimal, ya udah kita terbitkan aja 5 artikel terlebih dahulu supaya terakreditasi Sinta, baru nanti kita akan naikkan grade Sintanya. Nah, usahakan 40% internal atau 60% eksternal. Kenapa kata saya seperti ini? Karena nanti akan artikel terbitan ini akan berasa lokal, regional, lokal, nasional, regional, internasional, mana yang kita pilih. Karena kalau misalnya kita terbitkan dari dalam saja, misalnya dari institusi internal kita saja, itu nilainya sangat minim atau tidak dapat nilai. Tapi kalau kita terbitkan secara nasional, regional, atau internasional, nilainya akan lebih bagus. Nah, dan dalam satu tahun minimal 2 terbitan. Jadi nggak bisa kita 1 tahun itu 1 kali terbitan untuk proses akreditasi, tidak bisa. Jadi 2 terbitan. Kenam, layout artikel jurnal. Nah, banyak sekali layout artikel jurnal ini tidak sesuai standar jurnal online. Kenapa? Karena jurnal kita ini sekarang gayanya sudah online. Jadi jangan sampai artikel kita layout dengan gaya jurnal offline, yang dimana informasi tentang ISSN, informasi tentang DOI, informasi tentang volume berapa, nomor berapa, itu tidak ada di dalam layout atau judul sirahan artikel tersebut. Misalnya URL artikelnya tidak ada, alamat DOI-nya tidak ada ketika di-download dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, makanya kita buat layout artikel itu sesuai dengan standar. Nah, ketujuh, etika publikasi. Nah, etika publikasi harus tercantum dalam jurnal kita, jurnal online kita, berapa persen tingkat plagiarismenya yang diterima, berapa dan kedua, bagaimana tahapan dari artikel masuk dan sampai artikel terbit. Nah, itu. Nah, kedelapan, ini paling aspek paling penting, yaitu IT website jurnal. Dari jurnal online, ini aspek yang paling penting, karena jantungnya. Jangan sampai kita membuat jurnal online di server yang mati hidup dalam tanda kutip. Jadi daya servernya itu tidak kuat, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau jurnalnya sudah bagus, sudah baik, kita mau ganti URL, mau ganti server, ini akan menjadi problem yang signifikan, yang akan mempengaruhi jurnal. Dan kedua, ini juga akan menjadi problem jurnal itu bisa online terus-menerus, karena terkadang kalau misalnya website server yang di internal institusinya tidak baik, itu misalnya tidak bisa menerima 100 kunjungan sekali klik, ini akan memperlambat kinerja jurnal, apalagi servernya lemot dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi beban editor atau reviewer. Makanya kita tentukan server jurnal kita itu mau di mana dan sudah kuat atau belum. Nah, kesembilan terakhir, support pimpinan institusi. Nah, ini tanpa adanya support pimpinan, tahap pembuatan jurnal itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan bisa nyaman intinya. Makanya kita harus mendapatkan dukungan pimpinan dahulu untuk dalam tahapan pembuatan awal jurnal. Nah, 9 poin inilah yang akan menjadi titik penting dalam proses awal, strategi awal dalam proses Bu Nur. Nah, jadi 9 tadi posisi penting dalam pembuatan awal jurnal, jangan sampai kita terluput dari 9 poin itu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membuat jurnal, maka kita mengalami bagaimana jurnal kita ini harus dikenal. Pertama, dikenal Google, terus kedua, dikenal oleh banyak orang, dan lain sebagainya untuk menjaring naskah. Sebelum melakukan promosi jurnal secara online, usahakan halaman jurnal kita itu harus yang kita kelola harus memiliki komponen-komponen informasi dengan baik, diantaranya. Coba Bu Nur, klik. Nah, pertama, scope jurnal kita, editor kita, impact factor kita itu harus ada.
Nah, ini informasi pertama itu harus ada. Kedua, author guideline, yaitu tata cara penulisan kita, manuskrip kita, dari tahap submit dan proses review hingga tahap produksi itu berapa lama dan lain sebagainya, itu harus ada, harus jelas. Ketiga, informasi kebijakan apa proses peer review atau jenis prosesnya, apakah double blind atau single blind dan lain sebagainya, itu harus jelas. Keempat, kebijakan etika publikasi harus ada di versi online-nya. Kelima, apakah ada promosesan biaya artikel? Jangan sampai penulis ini merasa terbohongi. Kadang-kadang saya beberapa pengelola jurnal tidak dicantumkan. Pertama, tidak dicantumkan misalnya di halaman websitenya free. Artikel submit free, proses submit free, dan lain sebagainya. Tiba-tiba pas submit, penulis dikenakan pembayaran berapa, bla 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 dan lain sebagainya. Ini jangan sampai kita membohongi penulis. Kalau memang berbayar, silakan berapa angkanya. Nah, itu untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 6, bagaimana membaca, mengakses full PDF? Kadang-kadang ada LJS yang terkunci, ada yang tidak terkunci. Nah, ini harus jelas. Ketujuh, tentang organisasi penerbit dan perlu dihubungkan dengan website institusi. Nah, untuk melihat jurnal yang baik, misalnya, itu ada misalnya organisasi penerbitnya, misalnya institusinya fakultas atau institusinya prodi dan lain sebagainya, atau universitas, itu harus ada websitenya biar jurnal ini terlihat bahwasannya jurnal ini memang serius. Nah, kedelapan, ada informasi special issue jika ada. Nah, special issue misalnya jurnal-jurnal ini misalnya yang sudah Sinta 2 ingin membuat special issue, makanya dia harus menampilkan informasi special issue-nya. Oke, okay, the next book. Nah, promosi jurnal online. Dalam promosi jurnal online sekarang ini bisa dilakukan dengan beberapa cara untuk meningkatkan jumlah kunjungan jurnal, citasi artikel, bank naskah jurnal. Dalam proses ini bisa berhasil jika seluruh pengelola jurnal berperan aktif dalam melakukan promosi jurnal. Jadi, dalam promosi jurnal online ini bukan single factor, bukan editor in chief-nya aja, bukan asisten editornya aja yang bekerja, tetapi semua yang terlibat di dalam sistem jurnal ini harus berikut serta dalam proses promosi jurnal. Kenapa? Inilah tahap awal kita untuk dikenal. Karena kalau kita single factor, hanya sendirian yang promosi dan lain sebagainya, ini sangat minim sekali kemungkinan kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, okay. Klik. Benar. Oke. Tahap awal ketika kita sudah terbit, satu terbitan saja, kita sudah terbit satu terbitan aja, tahap awal kita yaitu satu, indeksasi ke lembaga pengindeks jurnal, baik nasional ataupun internasional. Kalau kita sudah punya satu terbitan. Nah, ini kita lakukan kenapa? Karena kita harus, jurnal kita ini harus terdaftar di perpustakaan-perpustakaan online yang ada di internet. Untuk dikenal misalnya, untuk dikenal jurnal kita, misalnya Google Scholar, DOAJ, Garuda, WOS, EBSCO, ERIC, dan ProQuest. Dari minimal kita submit sampai yang bagus kalian, itu kita tahap awal promosi, melakukan indeksasi. Jadi tanpa proses indeksasi kayaknya sulit jurnal ini untuk bisa dikenal banyak orang. Kedua, klik and share. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para pengelola jurnal. Jadi, para pengelola jurnal aktif membuat cover paper di media sosial dan juga aktif men-share terbitan-terbitan yang dia terbitkan di jurnalnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kunjungan ke dalam jurnalnya. Karena kunjungan ini dinilai dalam proses akreditasi nanti. Jadi kunjungan dinilai, citasi artikel juga dinilai. Kalau kita misalnya memaksimalkan klik and share di media sosial, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, dan Facebook, dan Twitter, ini sangat baik. Apalagi mahasiswa juga sering kita share di grup-grup mahasiswa untuk mengunjungi, minimal membaca judul lah, minimal untuk membaca judul atau abstrak. Siapa tahu dia tertarik untuk menjadikan beberapa artikel menjadi referensi jurnal. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa ini masih minim pengetahuan tentang jurnal. Nah, inilah yang kita kewajiban kita untuk berperan aktif untuk share terbitan-terbitan jurnal kita. Next, Bu. Nah, review naskah jurnal. Hal yang paling mudah untuk meningkatkan citasi dan kunjungan jurnal adalah mengharuskan para akademisi dalam kurung mahasiswa untuk membaca dan mereview naskah jurnal tersebut dalam kajian aktivitas akademiknya. Nah, ini
nomor tiga ini masih minim dilakukan oleh editor oleh dosen-dosen akademik kita. Yang kenapa? Karena pertama meningkatkan jurnal di dalam institusinya juga untuk menjadi tingkat keterbacaannya tinggi, dan tingkat jurnal itu menjadikan dijadikan referensi menjadi tinggi. Bukan jurnal kita saja, tapi kita juga mengenalkan bagaimana cara mencari artikel dan cara mencari referensi dan lain sebagainya. Ini sangat membantu karya tulis ilmiah mereka. Kenapa? Karena secara tidak langsung skripsi atau tesis para mahasiswa masih minim dari kajian jurnal, masih minim. Kenapa? Karena tidak tahu cara mencarinya. Nah, ini kita dengan bagaimana cara mereview naskah, cara mengambil sebuah referensi dari sebuah jurnal, ini menjadi tanggung jawab dosen untuk bagaimana mengajari mahasiswa tersebut. Keempat, nah, tampilan OJS. Tampilan OJS ini tidak menutup kemungkinan tampilan OJS menjadi daya tarik. Karena ketika OJS-nya itu, atau OJS itu Open Journal System, website jurnal, kalau website-nya jurnal tidak meyakinkan untuk dilihat, ini akan mempengaruhi penulis untuk mensubmit artikel. Tidak jelas pertama, terus tidak menarik, misalnya hanya standar websitenya tidak dikemas dengan baik. Ini hanya mempengaruhi para pembaca sebenarnya. Apalagi websitenya tidak dikelola dengan baik, berantakan. Nah, ini sangat minim untuk jurnal ini mendapat kunjungan. Nah, yang terakhir itu perlombaan penulisan naskah, ini biasanya dilakukan oleh jurnal-jurnal di awal ya. Maksudnya jurnal-jurnal di awal ingin membuat jurnal, ingin mendapatkan bahan naskah yang berkualitas, dan sekaligus misalnya dalam untuk proses persiapan akreditasi dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Nah, ini bisa dilakukan perlombaan penulis naskah jurnal, baik itu dari kalangan S2, S3, atau S1 sekalipun, untuk berlomba di sini untuk mendapatkan artikel yang berkualitas dengan baik. Oke, Bu Nur. Nah, strategi pengelolaan jurnal online tadi kita sudah bahas bagaimana kita mempromosikan website atau kita punya jurnal. Nah, kedua, bagaimana pengelolaan jurnal online kita. Nah, terkadang kita banyak tim, tetapi kerjanya tumpang tindih. Nah, inilah sekarang web jurnal yang sudah online ini, dulu kita melihat jurnal secara offline, ini bisa tidak melibatkan IT, tetapi ketika secara online ini melibatkan IT, kemampuan manajemen IT. Nah, ketika manajemen IT-nya kurang bagus, walaupun kita mengelola jurnal secara offline itu bagus, nah ini juga tidak akan stabil juga jurnalnya. Nah, karena jurnal online ini mempunyai 2 PR, dari segi konten dan segi manajemen IT. Nah, maka dari itu saya ada 2 alternatif. Ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Dari kita mempunyai tim editor, editorial team. Nah, bagi mana yang fokus dalam konten, mana yang fokus dalam manajemen jurnal. Dalam konten, fokus hanya dalam kelayakan menjadi terbitan jurnal. Jadi naskah itu menjadi terbitan jurnal, itu fokus tim konten. Nah, tim manajemen berfokus dalam mengolah naskah dalam OJS serta membantu kesulitan yang terjadi dalam OJS dalam website. Jadi tim manajemen juga bagaimana dia juga mengelola bagaimana hiruk pikuknya yang ada di website. Jadi terkadang kalau misalnya tim konten dan tim manajemen ini tidak dibagi, akan kesulitan bagaimana masuk dalam email, yang masuk dalam OJS dan lain sebagainya, dan arah hubung ke sana kemari ini akan menjadi sulit karena semua ini sekarang prosesnya harus online. Nah, itulah yang harus kita bagi tim. Walaupun kita punya hanya 5 tim atau misalnya minim hanya 3 tim, kita bisa. Jurnal itu bisa. Malah kan ada jurnal dengan 3 tim itu bisa Scopus Q1 ada gitu. Jadi itu makanya kekuatan jurnal kita dalam membagi tim. Kedua, kalau misalnya cara pertama tidak, cara kedua yaitu minta menyiapkan tim IT khusus untuk manajemen OJS. Nah, ini menjadi koordinator yang menjadi bagaimana dia proses manajemen naskah. Jadi, dia tiap bulan itu mendapatkan laporan apa yang harus direkam di dalam OJS. Nah, jadi tim jurnal, tim jurnal konten hanya memberikan nih tahun bulan ini laporan yang harus masuk disubmitkan dalam OJS ini, Excel-nya
ini pel naskahnya tolong disubmit di OJS, dirapikan di OJS-nya. Nah, itu dua alternatif yang bisa kita pilih, mana yang kita bisa, mana yang tidak mungkin kita bisa. Jadi inilah yang strategi pengolahan jurnal yang bagi supaya jurnal ini bisa up secara cepat dan tidak melambat. Kita mengharapkan akreditasi bagus, tetapi kita tidak mengelola dengan baik. Nah, itu dia. Bu Nur, next. Cara mengukur pengelolaan jurnal online yang baik. Nah, pertama, ketika kita punya OJS, pastikan jurnal kita, apa yang kita tampilkan di jurnal website kita, satu, bersifat open access, yaitu ketika kita daftarkan di Google Scholar itu atau Garuda Index, data-data, metadata artikel kita itu terekam oleh mereka. Kalau belum terekam, berarti ada masalah di server. Nah, itu pertama. Yang kedua, kualitas informasi standar jurnal online. Nah, maksudnya informasi apa standar kayak gimana? Yaitu informasi yang apa yang disyaratkan oleh DOAJ. Misalnya, DOAJ itu apakah ada author guideline-nya, apakah ada etika publikasinya, bagaimana timnya, dan lain sebagainya. Itu yang disyaratkan oleh DOAJ itu. Jadi, itulah yang kalau misalnya dia sudah, jurnal sudah misalnya terindeks di DOAJ, berarti memang dia itu sudah, menurut DOAJ sudah udah sesuai dengan jurnal yang secara internasional online itu. Nah, ketiga, nomor DOI aktif. Nah, bagi jurnal, apa sih DOI? DOI itu ISSN-nya artikel kalau saya bilang. Jadi setiap satu artikel itu punya DOI kode unik yang menjadi artikel ini bisa di dunia portal internet. Jadi pastikan DOI kita punya DOI. Kalau jurnalnya tidak punya DOI bagaimana? Nah, jurnal tidak punya DOI berarti PR-nya hanya satu, belum punya DOI. Jadi itu bisa institusi bisa berlangganan atau juga bisa berlangganan ke asosiasi lain yang mempunyai DOI, itu bisa. Jadi nanti pokoknya bagaimana kita jurnal kita mempunyai DOI, karena itu menjadi wajib DOI itu. Keempat, layout artikel standar jurnal online, yaitu punya nama jurnalnya ada, volumenya ada, nomornya ada, setiap satu layout artikel, halaman artikel, URL portal jurnal, DOI artikel, dan ISSN. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti ketika artikel itu di-print, lewat di-print, di-download, dan di-print, itu semua informasi tentang jurnalnya itu ada. Gitu. Jangan sampai nggak ada. Gitu. Nah, kelima, terbitan artikel harus sesuai prosedur. Misalnya, ketika kita proses penayangan, jangan sampai ada yang salah. Gitu. Intinya, dalam proses penayangan, contohnya gini, jangan sampai salah, ada yang salah judul, belum diedit, nama aplikasi, email, isi, ada yang salah, jangan sampai. Gitu. Jadi kita harus pastikan semuanya itu, yang A itu benar, yang B layout dan penomoran benar, yang C, jangan sampai kita ketika kita terbitkan sebuah jurnal ini, tiba-tiba artikel ini sudah publish di jurnal lain. Makanya gimana caranya? Di awal kita sudah scan plagiarisme, di akhir ketika kita publikasi ya scan lagi plagiarismenya. Kenapa? Karena terkadang penulis itu mensubmit artikel ke berbagai jurnal. Gitu, terkadang. Akhirnya menjadi double publikasi. Keenam, aktivitas tim jurnal juga harus semuanya bekerja di dalam OJS, nama-namanya jangan sampai hanya numpang nama, dan tujuh, evaluasi kualitas jurnal. Lanjut, Bu. Nah, kita persiapan akreditasi jurnal, target kita Sinta berapa yang akan dicapai? Terus keseriusan kesiapan tim jurnal. Nah, dukungan pimpinan. Nah, tiga ini yang harus dijawab dulu untuk persiapan akreditasi. Kalau belum terjawab dengan baik, berarti kita belum siap. Kalau sudah terjawab dengan baik, berarti kita sudah siap. Oke, next, Bu. Lanjut. Nah, persyaratan akreditasi. Nah, persyaratan akreditasi ISSN elektronik dan ISSN cetak kalau sudah ada, mencantumkan etika publikasi, terbitan berkala bersifat ilmiah, terbitan berkala ilmiah yang paling sedikit 2 tahun berurutan. Jadi nanti yang diakreditasi itu hanya 2 tahun ke belakang.
Jadi sekarang dan satu tahun yang ke belakang itu di hanya 4 terbitan yang diukur akreditasinya. Terus kalau terbitannya bolong-bolong yang di belakang, yang tahun belakang ketiga, keempat, itu gimana? Ya kalau masalah, karena kita punya 4 terbitan di akhir, itu yang akan dinilai. Nah, 6 jumlah artikel setiap terbit, kurang-kurangnya 5 artikel tercantum dalam portal Garuda. Nah, ini wajib, makanya indeksasi menjadi wajib. 8 DOI. Nah, inilah. Kalau tanpa DOI, kita nggak akan dapat proses akreditasi. Kita harus mempunyai DOI-nya. Oke, lanjut. Nah, Sinta, ukuran Sinta itu kan ada 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, ukuran bagaimana kalau evaluasi diri? Evaluasi diri kalau kurang dari 70, maka kita akan dinilai dua asesor tata kelola jurnal. Tetapi kalau kita lebih dari 70, kita akan dinilai oleh 4 penilai, yaitu 2 penilai tata kelola jurnal dan 2 penilai substansi. Makanya kita evaluasi diri dulu sebelum sampai akreditasi, karena akan melihat 70 atau lebih 70 atau kurang dari 70, karena akan menentukan asesor yang bekerja. Oke, lanjut. Bu Nur. Nah, unsur penilaian manajemen dan substansi ini hampir sedikit mirip. Makanya saya penting di tata kelola manajemennya, karena kita bisa mendapatkan nilai maksimal. Kalau substansi ini sangat subjektif dari asesor. Kita tidak bisa mengukurnya karena asesor yang mempunyai subjektivitas, yang intinya yang tadi dibicarakan oleh Pak Agus Jainul Arifin, itu yang intinya dari masalah substansi. Nah, masalah manajemen, penampilan, dan kaya, dan yang tadi saya bicarakan. Oke, lanjut. Bu. Nah, perekaman data dalam OJS itu, jadi kenapa sih nilai manajemen itu, bagaimana mendapatkan nilai maksimal dalam proses manajemen? Ini dalam nilai maksimal dalam proses manajemen itu, setiap naskah yang terbit itu harus mempunyai rekam jejak. Pertama, naskah awal. Naskah dia yang awal itu ada atau tidak di OJS-nya. Terus catatan reviewernya ada atau tidak. Catatan editor ada atau tidak. Naskah perbaikan dari penulis ada atau tidak. Naskah copy editing-nya opsional, dan naskah layout. Jadi, setiap misalnya kita terbitkan 5, berarti 5 kali 6 riwayat ini gitu yang kita siapkan. Jadi makanya yang tadi saya bilang, tim harus bekerja dengan baik, mana yang tim konten, mana yang tim manajemen, supaya apa? Supaya semua proses naskah ini berjalan dengan baik perekamannya, supaya kita ketika mau akreditasi nilainya, mau Sinta 2 targetnya, ya kita bisa dapat nilai maksimal. Nah inilah. Oke, lanjut Bu. Nah, tahapan proses penerbitan artikel pada OJS ini, pertama naskah masuk, editor mereview, yaitu cek plagiasi awal, kalau misalnya sudah bagus dan lain sebagainya, diteruskan oleh ke reviewer. Reviewer memproduksi form evaluasi. Form evaluasi itu catatan reviewer dan komentar reviewer. Lalu dilanjutkan oleh editor dan author. Ini bisa prosesnya bisa 1 kali sampai 2 kali balik karena proses revisi. Nah, author lanjut ke editor. Editor wajib melakukan cek plagiasi akhir. Kenapa? Karena untuk menghindari double publikasi atau lain sebagainya, lalu proses publish. Nah, inilah proses yang diproses oleh setiap artikel yang diterbitkan. Oke, lanjut Bu. Nah, terakhir inilah yang saya sering lakukan di beberapa jurnal. Ketika proses persiapan dalam peningkatan akreditasi jurnal, ini peningkatan ya, peningkatan akreditasi jurnal, jadi yang sudah akreditasi atau yang belum mau lanjut ke langsung misalnya dapat Sinta 3 dan Sinta 2, dan inilah yang harus kita lihat. Terutama minimal harus mempunyai 2 volume atau 4 terbitan yang akan diproses. Memperbaiki editorial team dengan komponen lebih dari 50% mempunyai edis fokus. Memilih reviewer dengan komponen lebih dari 50% mempunyai edis fokus. Hasil ada MOU, layout artikel juga sudah bagus. Nah, menentukan jumlah artikel dalam terbitan. Nah, kalau misalnya kita mau naik jumlah kita, usahakan ada artikel dari luar negeri lah. Misalnya penulis dari luar negeri, untuk minimal setiap terbitan itu ada 2,
dari luar negeri, supaya apa? Supaya kita dapat angka di internasional, karena poinnya tinggi. Kalau kita angkanya dapat hanya regional atau nasional, ini poinnya rendah. Tapi kalau kita punya, ini kan kita banyak koneksi, dosen-dosen kita banyak koneksi teman-teman dari luar untuk mendapatkan artikel. Nah, halaman website sudah standar informasi jurnal, terus memulai melakukan indeksasi jurnal, ini salah satu yang kita bisa indeksasi, memiliki dokumen periwetan yang lengkap, jangan sampai ada kesalahan proses upload data dalam website jurnal. Nah, ini jangan sampai ada kita salah klik, misalnya kita mau upload artikel B, nggak tahunya artikel A yang kita upload dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa di-delete dan lain sebagainya, apalagi itu form reviewer. Ini susah sekali kalau misalnya kita ingin delete atau perbaikan naskah. Makanya kita harus ini. Agar mempermudah proses monitoring, nah ini yang saya lakukan sekarang sampai saat ini juga, agar mempermudah proses monitoring, buatlah Excel, proses perjalanan artikel, mulai dari naskah masuk, siapa editornya, siapa reviewernya, tingkat plagiasinya, dan status naskah. Karena kalau kita melihat sistem itu kan jadi satu, jadi agak rumit. Nah, makanya dalam tahun ini, tahun 2020, naskah masuk berapa, nah kita siapa editornya, siapa reviewernya, dan bagaimana plagiasinya dan statusnya. Nah, ini kalau misalnya ini kita lakukan, kita sudah siap kok untuk dalam proses akreditasi jurnal. Dan berapa nilai, nanti nilainya minim-minimnya kita bisa maksimalkan bagaimana, nah itu nanti kita lihat apa yang paling minim di jurnal kita. Oke? Oke, Bu? Oke. Selesai materi tentang bagi strategi promosi pengelolaan dan standar akreditasi standar jurnal Cinta. Okay. Ya, terima kasih Pak Yajid. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak, jadi kita langsung ke tanya jawab aja ya Pak. Oke, siap. Pertanyaan pertama dari Ibu Rona Ariansyah. Bapak atau Ibu ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Pertanyaannya, apakah pengajuan ISSN harus ada website jurnal terlebih dahulu? Kebetulan saya pengelola jurnal tahap awal. Untuk proses EISSN online, wajib ada websitenya terlebih dahulu. Makanya kata saya, kita proses ISSN cetaknya dulu. Kalau cetaknya sudah dapat, kita publikasikan artikel kita dengan ISSN cetak, baru kita pengajuan dengan ISSN online. Nah, itu. Dan jangan sampai kita beda antara nama di ISSN cetak dengan ISSN online, jangan sampai beda. Kalau jurnalnya, pokoknya kita harus terbit dahulu. Kalau misalnya untuk proses ISSN online. Gitu. Oke, benar. Ya, baik Pak. Terima kasih. Lanjutnya dari Ibu Mulyaningsih. Pertanyaannya, untuk pengajuan jurnal ISSN secara website agar pendirian dapat secara telegram. Ini agar jurnal yang akan dibuka secara langsung yang online. Ini sebentar ya Pak. Izin bertanya Pak Yazid, untuk pengajuan jurnal ISSN secara website agar pendirian dapat secara telegram. Oh, mungkin maksudnya ini kali ya Pak. Ada telegramnya mungkin Pak. Agar jurnal dibuka juga secara online. Jadi jurnalnya sudah dalam website, mau diajukan ISSN gitu Bu? Iya, sepertinya sih Pak. Ini pengajuan jurnal ISSN. Oke, berarti bisa juga telegram gitu sepertinya ini Pak. Kalau telegram mungkin hanya grup saja. Ya, itu grup kita komunikasi dengan author dan reviewer dan lain sebagainya. Tapi tetap jurnal itu harus punya fisik, yaitu website yang berbentuk dengan Open Journal System, yaitu OJS. Nggak boleh websitenya itu hanya WordPress atau blog dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Dia harus sistemnya Open Journal System. Kenapa? Karena Open Journal System sistemnya free dan dia mempunyai sistem untuk artikel ini bisa terindeks di Google Scholar. Jadi itu tahap awal, ketika kita udah buat, kita sudah informasi sudah ada semua, baru kita proses ISSN-nya. Begitu, Bu Nur. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Rizky Febrina. Bagaimana cara untuk indeksasi ke lembaga pengindeks jurnal? Apakah ada syarat tertentu? Lembaganya pengindeksnya, jadi setiap lembaga pengindeks itu ada beberapa persyaratan.
Jadi beda-beda. Kalau yang nasional, yang misalnya nasional itu contohnya Garuda. Garuda itu cukup punya URL website, URL tim, bagaimana etika publikasinya, terus sudah berikan apa URL-nya, nanti dia akan melihat jurnal kita bisa disubmit atau tidak. Nah, kalau misalnya jurnalnya mau ke DOAJ yang indeksi menengah, SCI, WOS, apalagi Scopus, berarti itu juga akan melihat segi manajemen dan segi konten. Nah, itu yang akan dilihat. Kalau misalnya DOAJ, misalnya kita terbit 10 artikel, berarti reviewernya dan timnya itu harus ada 20. Kenapa? Karena satu artikel itu harus ditangani 2 orang. Nah, itu salah satu persyaratan unik dari DOAJ. Nah, kalau SCI atau WOS, itu bagaimana? Berarti dia akan melihat dari segi konten. Kontennya masuk nggak dalam science dia? Gitu. Kalau Scopus akan melihat dari segi apa? Academic contribution. Daya jual jurnal kita. Terus, apa kontributor jurnal kita siapa saja, dapat 5 benua atau tidak. Nah, itu beda-beda. Jadi, tergantung bagi indeksasinya, tahap awal, menengah, dan atas. Nah, tahap awal hanya informasi, tahap menengah manajemen, dan atas ini semua konten dan akademik semuanya. Oke, Bu Nur. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nuhan. Berapa orang idealnya untuk pengelola jurnal online, Pak? Untuk ideal pengelola jurnal online ini biasanya nggak lebih minimal itu 5 orang, minimal 5 orang editor in chief, 2 orang konten, 2 orang manajemen gitu. Ini untuk yang menjadi otak di dalam manajemen. Nanti dia akan bekerja sama di oleh editor eksternal, misalnya editorial board yang dari berbagai institusi. Nah, itu bisa menjadi bagian dari proses reviewer dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk timnya, tim intinya itu minimal 5 tim intinya. Tapi kalau misalnya yang tim reviewer dan lain sebagainya itu bisa lebih dari 5. Saya sarankan kalau reviewer 10 minimal. Kenapa? Karena supaya nilai jurnal kita itu lebih baik gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rizky Febrina. Cewek cowok ya. Bagaimana cara untuk indeksasi? Oh ini udah ya tadi ya. Bagaimana cara untuk indeksasi ke? Oh ini sudah Pak, maaf Pak. Yang ini Pak Mufti Arif. Pertanyaannya apakah ada batasan maksimal jurnal artikel di setiap terbitan jurnal dan batasan plagiasi berapa persen? Oke. Kalau untuk batasan berapa? Batasan minimal. Tadi kan kalau minimal kita terbit dalam satu terbitan 2 tahun, jadi satu terbitan itu minimal 5. Kalau maksimalnya berapa itu tidak terhingga berapa maksimalnya. Karena hanya di peraturan LIPI apa Ristek Dikti hanya melihat minimal 5 gitu. Nah, kalau maksimal terserah, kalau sanggupnya 30, 40 itu setiap terbitan terserah, tergantung berapa kuat timnya. Nah, berapa tingkat plagiarismenya? Nah, ini tingkat plagiarismenya beda-beda. Biasanya kalau ilmu sosial itu di bawah 30%. Jadi maksimal itu 30%, dan kalau misalnya ilmu sains biasanya 20, ada juga yang menerapkan sampai 10% gitu. Itu beda-beda, tapi biasanya jurnal itu yang ilmu sosial humaniora dan lain sebagainya itu 30%. Itu plagiarism yang bisa ditolerir oleh publikasi gitu. Bu Nur. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Fuad, pertanyaannya syarat penting untuk jurnal nasional diajukan menjadi jurnal Scopus atau IS. Oke. Jadi ketika kita bicara Scopus, kita bicara tentang bagaimana daya jual jurnal kita. Academic contribution kita, jadi gini, artikel yang kita publikasikan semuanya di jurnal kita, apakah mempunyai dampak akademik? Jadi jurnal kita juga pernah disitasi oleh artikel yang terbit di Scopus. Kalau kita minimal berapa? Minimal kita lihat 25. Kalau kita artikel jurnal kita sudah lebih dari 25 tersitasi oleh artikel yang terbit di Scopus, itu kita bisa untuk melihat, untuk PD menjadi bahwasannya kita punya academic contribution. Kedua, tim kita harus dari 5 benua berbagai negara yang berkontribusi dalam proses review atau proses editor
atau juga proses naskah, terbitan naskah. Nah, itu menjadi juga lihat daya jual juga. Terus ketiga, nah, konten naskah harus sesuai dengan scope kita, jangan sampai melebar kemana-mana, dan juga jangan sampai kecil tetapi artikel kita yang melebar, dan itu sangat rigid sekali skopus. Jadi kalau kita ditolak, kita bisa 2 tahun atau 3 tahun lagi baru bisa mengajukan. Kalau ditolak lagi, ya terus begitu terus. Jadi kalau skopus, kita sudah bicara tentang bisnis sebuah jurnal gitu. Itu dia. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Adrian. Pertanyaannya, saya pengelola jurnal yang baru mengajukan ISSN ke LIPI. Apakah nanti sebagai pengelola jurnal saya bisa mendapatkan KUM? Nah, ini kalau masalah tentang KUM ini kan angka kredit, ini nanti SK jurnal itu bisa menjadikan proses SK jurnal, SK tim jurnal itu bisa jadi KUM kalau mau diajukan. Itu, gitu Bu Nur. Oke, Pak. Selanjutnya dari Pak Yosi Mardoni. Pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya terhadap akreditasi jika dalam satu isu jumlah artikel yang terbit berbeda-beda? Oke. Jumlah batas artikel isu tiap terbit berbeda-beda ini jangan sampai gini ya. Kalau misalnya terbitan awal 5, terus nomor 2 jadi 10, ini jangan sampai loncat seperti itu. Tapi kalau misalnya terbitan awal 5, terus terbitan kedua 7, ini boleh. Jadi nggak loncat terlalu jauh. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah, saya sarankan untuk merubah gaya layout dan juga jumlah artikel, ubahlah ketika volume telah selesai. Jadi misalnya satu volume awal ini, satu volume nomor 1 2020, volume 1 nomor 1 2020 itu dengan 5 artikel, berarti total terbitan 10 artikel. Nah, volume 2 mau dinaikin. Volume 2 nomor 1 dan nomor 2 di 2021 itu naik jadi setiap terbitan menjadi 10 atau menjadi 15, ini nggak salah. Jadi perubahan itu harus pas volumenya gitu. Harus volumenya selesai baru boleh merubah layout, merubah gaya apa jumlah artikel, itu harus diubah setiap volume telah selesai, saya sarankan. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rahmat. Pak, masih banyak nih, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan waktu kita cukup. Cukup ini, Pak Rahmat, pertanyaannya untuk DOAS, Prokes, Copernicus, dan lain-lain, itu biaya pendaftaran atau menjadi indeks pembayaran berapa ya, Pak? Kalau DOAS dan indeks, kalau DOAJ itu free, gratis. Kalau indeks Copernicus itu ada jalur cepat evaluasi, itu kena bayar, tetapi ada proses yang biasa, yaitu standar, itu gratis. Nah, Scopus itu gratis, WOS gratis, jadi tidak ada indeksasi yang berbayar. Gitu. Jadi indeksasi ini kita sama juga, kita menawarkan jurnal kita ke penerbit. Nah, nanti penerbit melihat apakah jurnal kita layak untuk diedarkan ke seluruh perpustakaan online dan lain sebagainya. Kalau kita sudah terindeks DOAJ, kita sudah lebih dari 100 perpustakaan yang online di luar itu melihat artikel kita gitu. Itu dia yang saya sarankan kenapa indeksasi menjadi wajib, karena nanti dilihat visitor kita itu dalam kurun 1 tahun kalau mau akreditasi, nanti akan dilihat itu jumlah kunjungan uniknya rata-rata itu harus 50 kalau mau nilai maksimal. Nah, jadi kita bagaimana mendapatkan kunjungan satu hari itu dapat minimal 50 kunjungan. Nah, itulah yang menjadi proses gantinya cetak. Jadi cetak dulu, kalau jurnal cetak akreditasi harus di angka 1000. Nah, sekarang itu dicetak dihilangkan, diganti dengan visitor. Nah, visitor itu harus di angka 50 rata-rata per tahunnya gitu. Oke. Okay. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti. Saya pengurus jurnal baru, dan sekarang jurnal yang saya kelola mati suri. Jadi terakhir itu terbit 2017. Apakah masih bisa dilanjutkan terbit di 2020? Masih bisa dilanjutkan terbitannya. Contohnya ada jurnal saya itu EduScience. Di sini dikelola oleh Bu
Bu Dr. Yanti Haryanti itu dikelola. Itu edusayan itu terakhir itu banyak yang bolong, tapi baru dihidupkan itu di 2014 dengan ISSN baru. ISSN baru sesuai dengan print ISSN. Jadi itu bisa diterbitkan. Jadi yang hanya jadi akreditasi itu melihat terbitan terakhir. Jadi kita nanti di, misalnya Ibu mau nerbitin di 2020, berarti 2020 2021 baru proses akreditasi jurnalnya gitu. Jadi yang proses aja terus jangan juga volumenya jangan lupa volumenya tadi 2000 berapa 2017. Nah, 2018 volume berapa, 2019 volume berapa, 2020. Nah, kita di 2020 ini berarti kita volume berapa gitu. Gitu. Jadi kita meneruskan volume. Nah, yang volume yang kosong ini kita biarkan saja. Kita fokus di volume selanjutnya gitu. Ya. Ya. Baiklah. Pertanyaan berikutnya dari Pak Surya Hadi. Dalam pengajuan jurnal menuju terindeks DOAJ, seringkali lisensi jurnal menjadi hal yang cukup dipertimbangkan. Bagaimana dalam pemilihan lisensi ini supaya bisa menjadi terindeks DOAJ? Nah, kalau lisensi ini kan kita tergantung pengelolaannya, bagaimana apakah artikel ini berbayar, tidak boleh di-share sembarangan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita open artikel, open siapa aja yang baca, ya udah ada pilihan CCBY-SA atau CCBY-NA. Nah, itunya pokoknya ikuti aja jurnal yang sudah terindeks di DOAJ, apa sih lisensi yang dia pakai, itu yang kita lihat dan kita lihat apa kebijakannya dengan lisensi itu. Nah, itu kita tiru. Kalau itu cocok oleh dengan jurnal kita, ya nggak apa-apa, kita pakai itu. Tapi kalau nggak cocok, kita pilih lagi yang lain, jurnal yang terindeks di DOAJ yang lain. Apa lisensi yang dipakai, misalnya CCBY-SA. Rata-rata saya CCBY-SA. Terus teman jurnal yang lain juga ada yang CCBY-NA. Ada juga yang misalnya yang jurnal artikelnya itu nggak boleh di-share karena berbayar, ada juga. Jadi tergantung bagaimana jurnal kita. Yang mana yang lebih baik, ya harus sesuai kebijakan lisensi dengan kebijakan jurnalnya. Kalau jurnalnya lisensinya berbeda, inilah yang akan ditolak. Jadi kita harus sesuai lisensinya. Gitu. Oke, Bu Nur. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Dr. Muhammad Royhan. Pertanyaannya, konsistensi penilaian, apakah kekonsistenan edisi atau jumlah kata keseluruhan? Ini sepertinya konsistensi jumlah kata kali ya, Pak? Oke. Penilaian ini, konsistensi. Jadi penilaian konsistensi kan gini ya, ini kadang-kadang seperti setiap artikel terbit itu berapa halaman, kayak gitu ya biasanya. Atau misalnya berapa kata. Jadi minimal itu misalnya kalau misalnya social science itu kan biasanya kan social humaniora atau science itu biasanya lebih dari 10 halaman. Nah, kalau konsistensinya itu enggak dilihat dari berapa halaman itunya, berapa jumlah katanya yang tidak enggak terlalu dilihat sebenarnya. Yang dilihat itu yang tadi yang dibicarakan oleh Pak Agus itu dari abstraknya, judulnya, kontennya, terus referensinya, itu yang dinilai. Tapi kalau jumlah kata dan konsistensi itu nggak terlalu dinilai. Tetapi ada penilaian tersendiri dari jumlah halaman setiap volume. Misalnya kita minimal kalau mendapat nilai 1 poin, jadi setiap 1 volume itu harus lebih dari 200 halaman dalam satu volume. Kalau kita kurang dari 200 halaman, kita nggak dapat poin. Nah, ingin mendapatkan satu berarti harus 200 poin. Kalau kita artikelnya 10 berarti cukup 11 lembar setiap artikel itu bisa lebih dari 200 poin. Tapi kalau artikelnya 7, nah ini bagaimana? Berarti kita harus memperbanyak halaman kalau artikelnya 7, apalagi artikelnya 5. Nah, kalau artikelnya science, bidang science, biasanya rata-rata 6 atau 7 halaman sudah cukup. Nah, berarti kita harus memperbanyak penulis untuk mendapatkan jumlah untuk mendapatkan poin tersebut. Tapi kalau poin tersebut kita nggak dapat, ya kita maksimalkan saja di poin-poin yang lain, gitu. Karena akreditasi kan banyak banget poinnya. Nah, itu kita bisa maksimal di mana? Bisa maksimal di ukuran layout yang tadinya kita B5 jadi 4, bisa dimaksimalkan indeksasi, bisa dimaksimalkan kunjungan unik, bisa dimaksimalkan juga tim yang bekerja, yang timnya itu
genre-genrenya internasional dan ID Scopus dan lain sebagainya. Itu kita bisa memaksimalkan. Gitu. Ya, baik Pak. Mungkin tiga lagi ya Pak pertanyaan yang akan kita jawab mengingat waktu juga. Pertanyaan dari Ibu Lina. Untuk jurnal kami sudah terindeks di Google Scholar dan Garuda, hanya kami kesulitan untuk Doaj. Mohon saran dan langkah apa yang harus dilakukan? Di Doaj kan ada formulirnya. Nah, di formulir itu kan kita harus ketika kita apakah etika publikasi kita punya mana linknya. Nah, etika publikasi kita itu harus sesuai dengan jati diri jurnal gitu. Berapa persen plagiarismnya ada aturan penulisannya ada, harus ada focus group-nya ada, terus lisensinya harus ada ya. Kita sudah cantumkan di website kita. Nah, yang paling penting, yang unik itu, kita terbit berapa artikel. Kalau terbitnya 5 artikel, ya kali 2. Berarti ada 10 reviewer. Ini, itu. Kalau artikelnya 10, berarti 2 harus 20 reviewer yang bekerja di jurnal tersebut untuk mendapatkan grade yang lebih baik. Gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Mikhail Wora. Pertanyaannya adalah, apakah pengelola dilarang untuk submit artikel yang dikelolanya dan memang momen klatur ini ada termuat dalam aturan badan akreditasi jurnal ini ya? Ini menanyakan momen klatur. Ya, apakah pengelola dilarang untuk submit? Dilarang ya? Untuk jurnal sendirinya? Sebenarnya enggak ada nomenklaturnya sebenarnya. Karena ada beberapa pengelola jurnal yang Scopus sekalipun, itu juga pengelolanya juga pernah menulis di jurnalnya tersebut. Tetapi jangan sering, intinya. Minimal itu satu volume itu, misalnya satu volume ganti-gantian. Misalnya satu volume siapa pengelolanya. Jangan setiap terbitan itu ada pengelolanya terus. Itu jangan terjadi. Tetapi seling-seling lah terbitan. Ini misalnya tahun ini jatuhnya siapa, tahun ini jatuhnya siapa. Jadi, biar supaya terkesan jurnalnya itu bukan jurnal pribadi terkesannya. Jadi minimal misalnya kita ganti-gantian aja, jangan terlalu sering setiap terbitan ada pengelolanya terus yang nulis, jangan. Tetapi apakah ada nomenklaturnya? Saya belum, sampai saat ini belum baca nomenklatur itu yang tidak boleh menulis di jurnalnya sendiri. Tetapi apakah ada efek kumnya? Ada kalau efek kumnya. Jadi hukumnya ini nggak dapat nilai maksimal kadang-terkadang karena itu jurnalnya dikelola sendiri gitu. Jadi ada beberapa persyaratan kalau untuk masalah hukum, tapi kalau untuk masalah akreditasi ini enggak. Belum melihat gitu. Oke, Bu Nur. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti lagi. Pertanyaannya, saya baru akan memulai mengelola jurnal pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jurnal kami diberi nama Mardi Bahasa. Bagaimana langkah kami selanjutnya? Nah, ini mungkin kerjasama dengan Pak Yazid nih. Di narasumber berikutnya. Kalau itu nanti, itu tadi materi saya tahap awal pembuatan jurnal, mungkin itu dulu fokus di 9 poin itu ditentukan, dijawab. Kalau itu sudah terjawab dan ditentukan, itu pasti udah bisa, minimal sudah bayinya tidak prematur. Tetapi kalau misalnya dengan 9 poin itu tidak fokus, tidak ini, terkadang bayi jurnal dengan prematur gimana sih Pak? Terkadang saya nemukan EISSN dan P online dan cetak, ini berbeda ISSN-nya, namanya beda. Itu terkadang itu kalau namanya beda ngurusinnya ribet. Kedua, layout ya seadanya aja kayak layout proceeding atau layout biasa. Padahal kalau layout jurnal itu agak sedikit beda. Yaitu dari informasi yang ada di apa judul sirahan dan lain sebagainya itu sedikit beda. Jadi pastikan minimal ada jurnal yang sudah akreditasi, tiru. Intinya gitu. Kalau misalnya ada yang jurnal akreditasi bidangnya sama, coba ditiru. Apa layout-nya dan lain sebagainya itu ditiru. Nah, kalau itu udah ini insya Allah bisa dalam proses awal gitu. Oke, Pak. Satu lagi, kayaknya sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, tinggal satu nih Pak. Bagaimana cara mengajukan DOI dan ISSN? DOI, kalau saya jawab ISSN dulu, ISSN itu cukup kunjungi, tulis aja di Google ISSN PDI LIPI, itu di Google, kunjungi itu. Nanti di situ ada form pendaftaran secara online. Nanti kalau sudah
datanya sudah diverifikasi, nanti ada kolom pembayaran, itu sebesar 200.000 untuk pembayaran proses ISSN, satu ISSN 200.000, nah itu bisa diajukan. Nah, kalau DOI ini bisa diajukan oleh institusi, jadi kita langsung ke prosesnya langsung, salah satu lembaga yang bisa mengeluarkan DOI. Berapa sih pembiayaan ininya? Ya ini lumayan, kalau untuk institusi itu lumayan sekitar 2 juta sampai 3 juta per jurnal, dan itu untuk biaya langganannya, belum biaya submit artikelnya. Nanti itu terkadang bisa sampai 4 juta lah untuk per tahun. Nah, kalau untuk yang bisa juga untuk RJI juga, ini bukan promosi ya, maksudnya RJI juga membuka bagi jurnal-jurnal yang belum punya DOI untuk bisa berlangganan dengan RJI juga, dibantu nanti. Itu berapa biayanya nanti pengurus pusat RJI lah yang bisa menjawab itu. Kalau tidak, kunjungi aja lah website RJI, itu bisa membuka pendaftaran DOI yang melalui RJI. Tapi kalau melalui institusi langsung ke prosesnya juga bisa. Tapi itu tinggal apply di mana? Di websitenya Crossref. Itu ada cara nge-apply-nya. Oke, Bunur. Baik Pak, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Ya, dan beberapa pertanyaan juga sudah terjawab semua ini Pak. Sepertinya bagi Bapak Ibu misalkan ada yang mau ditanyakan masih kurang jelas, bisa menghubungi nanti Pak Yazid ya Pak, untuk dipanggil ya, sebagai narasumber agar jurnal di kampus Bapak Ibu menjadi apa yang tadinya tidak terakreditasi menjadi terakreditasi, yang sudah terakreditasi menjadi Go Internasional. Nah, untuk materi yang kedua, saya ini ya Pak, boleh kasih sedikit kesimpulan ya Pak. Jadi yang pertama di sini kita harus fokus untuk penamaan jurnal, jadi harus lebih spesifik, kemudian menyiapkan tim editor yang solid lah di sini ya, dan melibatkan tim IT. Kemudian MOU, kerjasama bidang jurnal dengan kampus lain atau pihak lain. Kemudian 50% reviewernya memiliki ID Scopus, dan terbitan jurnal 40% internal dan 60% eksternal. Satu lagi, satu tahun minimal menerbitkan 2 jurnal, sehingga nanti pada saat akreditasi memudahkan untuk akreditasi. Demikian yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta yang hadir hari ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yazid, Pak Agus, kemudian panitia, Pak Arbain, kemudian Ibu Harisa dan panitia pendukung lainnya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti kita akan ada lagi webinar seri keempat di channel RJI lagi. Nanti ketemu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Untuk link sertifikat juga sudah ada di forum chat. Link materi sudah ada di forum chat. Nanti silahkan diisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.